Oke, Pak, mungkin kita bicara terkait yang lagi hangat nih, Pak, soal kejadian Pak Pespati kemarin di Jawa Besi Raja. Ini PSSI melihat ini gimana, Pak? Terima kasih, rekan-rekan. Tentu kita sangat menyayangkan ya, ulah daripada dua oknum pemain tersebut, karena sangat memalukan ya. Dan kita juga terkaget-kaget lihatnya. Ya. Di era sekarang, sepak bola yang kita ingin maju, ingin berdunia, tapi masih ada pemain yang melakukan permainan yang tidak fair play, tidak sportif, dan kasar. Ya. Itu kami selaku ketum kecewa dengan kedua oknum tersebut. Perlu saya sampaikan, pertandingan uji coba tersebut memang tidak izin kepada kami. Okay. Itu pertandingan antara mereka. Seyogyanya memang harus memberikan pemberitahuan atau izin kepada kami agar kita turunkan panitia pelaksanaannya. Panpel dari sana, wasit dari kita, dan sehingga kegiatan uji coba tersebut juga bisa terjadi dengan lancar seperti kemarin. Bagaimana hukumannya, kita serahkan kepada masing-masing klub, karena memang tidak ranah komdis, ya. Itu aturannya. Tapi kalau kemarin izin, tentu komdisnya akan turun. Tapi kami tetap rapatkan, kemarin kami panggil badan judisial untuk bisa berdiskusi. Ini jangan terjadi lagi, karena sangat memalukan. Dan video ini viral sampai ke luar Indonesia. Ya, nanti dianggap semua sepak bola Indonesia kayak begitu, padahal tidak kan. Kita sangat sayangkan ya, sangat sekali. Rencana memang kita akan panggil dua klub tersebut, kita ingin mengklarifikasi dari mereka kenapa bisa terjadi. Tapi memang dua klub tersebut secara sudah memberikan hukumannya kepada dua klub tersebut. Saya tidak ingin peristiwa ini terulang kembali ya. Dan betul-betul sangat memalukan, mencoreng sepak bola kita di mana kita sedang giat-giatnya untuk memajukan sepak bola. Kita dengan susah payah membelikan Liga 1 dan nanti Liga 2, tapi ada oknum yang mencoreng dengan permainan yang sangat kasar, sangat tidak bagus, dan sangat tidak enak ditonton. Tentunya sekali lagi, saya kecewa terhadap peristiwa ini, dan saya minta tidak terulang kembali bagi klub-klub untuk bisa betul-betul kepada pemainnya betul-betul tidak mengulangi perbuatannya. Hukuman kira-kira seperti apa, Pak? Hukumannya, Pak? Ya, investasi ya, seperti apa? Kepada klub. Wah, nanti kita akan diskusikan, karena sekali lagi kan, kemarin tidak ada pemberian kepada kita, sehingga dia tidak turunkan juga setia pelaksana maupun panitia ataupun wasit dan sebagainya sana. Kita akan diskusikan karena kita harus pas memberikan sesuatu kepada mereka kan. Yang jelas dari pihak klub sudah memberikan hukuman kepada dua pemain tersebut. Kan. Kita sudah lihat kemarin ada pertama hukumannya tidak bisa main, tapi sekarang saya dengar sudah dikeluarkan. Ya. Tentunya sekali lagi ini yang terakhir, pertama dan terakhir untuk kegiatan kejadian yang serupa.